Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kita masih diberi kesempatan dan belajar bersama lagi ya. Oke, langsung saja ya. Sesuai dengan judulnya, kita mau cara membuat thumbnail ya, thumbnail video YouTube ataupun cover ya, cover depan video itu supaya video kita itu menarik ya, intinya kayak gitu. Selain kita kelebihan membuat thumbnail, kita secara langsung mempunyai dua judul ya. Nah, judul yang kita buat nama YouTube itu sendiri, yang kedua kita membuat thumbnail. Nah, seperti ini ya, biasanya thumbnail itu berbeda dengan judul. Thumbnail kita bisa mendesain ataupun kita edit dengan tulis-tulisan ya, tentunya memakai Photoshop ya, seperti video tutorial kemarin. Ini yang bagi pemula ya, kalau bagi Anda yang profesional mungkin videonya boleh di skip ya. Seperti ini ya saudaraku. Nah, saya ada juga ya akun YouTube, saya membuat cover ataupun thumbnail videonya Mbak siapa nih ya, Mbak Najwa Maulidia yang nggak salah. Saya membuat akun sampai lupa emailnya sehingga saya rawat ya, Najwa. Kita tunggu sebentar ya, video yang mana ya, saya sampai lupa ya, sini sudah berapa bulan saya tidak ini thumbnail-thumbnail kayak gini lah guys. Nah ya, coba bentar ya, nama channelnya itu apa ya, Penuh Dosa ya. Ini maksudnya bukan Mbak Maulidia ini penuh dosa, bukan ya, ini cuman nama channel. Kita enter, tunggu sebentar. Nah ini ya guys, nah ini kalau saya ini, nah ini akun akun saya asli ya, baru 600 kali ditonton ya, 3 bulan yang lalu. Saya lupa emailnya ya, sehingga saya tidak saya urus ya intinya. Nah ya, ini memang saya buat thumbnail kayak gini. Kita klik dulu sebentar ya. Nah, saya langsung matikan ya, karena videonya ini kan saya tidak izin ya. Nah ini ya thumbnail kayak gini. Beberapa tiga poin ya. Pertama ini saya menggunakan membuat covernya dulu pun latar belakang ini ya, foto sampul. Yang kedua saya membuat foto yang saya apa itu ambil ataupun crop ya. Terus ini yang ketiga tulisan. Nah, kalau kelebihan thumbnail ataupun cover video yang untuk sebelum diputar itu ya, kayak gini. Ini kan kelebihannya ada dua. Kita secara langsung kita mempunyai dua judul ya. Nah, judulnya kan ini, inti judulnya kan kayak gini. Ini inti judulnya. Nah, terus kita covernya ataupun thumbnailnya kita buat kayak gini guys. Nah, secara langsung kayak gini kan ada dua judul ya. Nah, ini. Pertama judul aslinya, yang kedua thumbnailnya menarik. Nah, jadi itulah ya kelebihan thumbnail. Ini saya akun saya tidak terawat, lupa email. 3 bulan yang lalu baru 600 kali ditonton ya. Ini cuma satu video. Coba kita yang ini. Cuma satu video ya guys. Nah ini. Oke. Sebenarnya bisa ya kalau kita mengedit lagunya supaya tidak terkena hak cipta, itu pakai editing video ya, sebenarnya bisa. Langsung saja ya, kita langsung ke permasalahannya. Cara membuat thumbnail sederhana sekali kayak gini ya, kita cari coba ya, cari. Anda tidak percaya, ini memang saya yang buat. Di mana ya, lupa saya, bentar ya, klik D, saya lupa ya, bentar saya coba ini, saya ulang. Oh ini ya, ini bulan 5 kemarin guys, wajar lah. Sekarang bulan berapa ini, September ya, 3 bulan yang lalu. Ini kita buka. Nah ini guys ya, ini hasil. Nah ini ya, itu langsung buka Photoshopnya coba. Ini yang saya pernah ini, saya ambil dari apa itu, dari Google ya. Ya ini Mbak Maulidianya pertama ya, kedua yang itu cover atau latar belakang foto sampulnya, terus yang ketiga kita membuat tulisan. Sebentar ya, mana tadi ya. Kalau Anda sudah belajar Photoshop, kalau fill extensinya kayak gini, dia berarti masih berupa Photoshop ya. Kalau ini kan sudah JPG ya, ataupun PNG ataupun sejenisnya. Caranya kayak dia itu kayak gini, berarti dia masih Photoshop guys, bisa diedit ya.
Kita coba coba bener enggak ini properties. Nah, ini ya Photoshopnya masih ya. Nah, kalau kayak gini dia sudah JPEG ya. Properties. Nah, ini ya JPEG. Jadi kita langsung yang ini ya. Kalau nggak salah ini yang cover yang seperti ini tadi. Mana tadi ya? Nah, ini dia tuh ini guys, bentar ya. Ini 10 lagi ya. So, 10 selawat Nabi terbaik non-stop tanpa jeda iklan. Saya iseng-iseng ya, ini bener nggak videonya meledak? Cuman saya tidak fokus, cuman satu video jadi kayak gini ya, cuman baru 5 subscribe ya. Kita coba. Mana tadi ya, foldernya, nah ini. Nah ini ya, bentar kayak saya buka biar Anda percaya. Langsung track ya, seperti video kemarin, cara cepat. Kita tunggu sebentar. Nah, ini guys ya, sama kan? Kita zoom, control plus. Sama tidak? Sama ya. Nah, ini tulisan ya, tulisan. Tulisan teks pakai ini ya. Nah, terus saya edit, desain, ada bayangannya, ada apa namanya, garis luar itu apa ya? Outline apa ya? Apa stroke ya, apa namanya tuh gak ngerti aku. Coba kita klik di sini. Nah, ini lah guys. Nah, di sini ya. Kita pengaturannya di sini. Nah, disamakan ya. Nah, ini stroke-nya ini berapa ini? Nah, kita 5 berarti ya. Kalau dia, nah, kita klik ini dulu ya, teks ya. Kita klik di sini, kita kontrol A bisa. Kontrol A. Nah, di sini guys, orang putih kan. Kita bisa rubah-rubah ya ini ya, coba. Kita tebalkan bisa, bayangannya kita perjelas juga bisa ya. Setelah ini klik sini ya, ini sebenarnya kita langsung ini ya yang bagian apa namanya nih, layer ya. Dari sini kita pilih, coba ya entah Anda perhatikan di sini ya, bayangannya itu di sini guys ya, drop shadow ya. Nah, di sini ini saya buat 75 ya, 75 itu yang ini ya, yang stroke-nya tadi ya di sini. Nah, yang di sini drop shadow-nya ini klik di sini guys ya. Coba kita perhatikan di sini ya. Kita 75 kita buat spolkan ya sampai 100. Nah, berubah ya. Nah, berubah kan? Nah. Ini yang ini persis sama 75 karena saya mengkopikan di sini terus saya edit. Nah, kopinya gimana Mas? Ya, entar ya, ini buat 75 dulu seperti tadi, balikkan. Oke. Sebenarnya cukup mudah ya, kita menulis satu tulisan, judul, kita desain mungkin, ya, ntar kita kopikan, ya, di sini, di kanan, duplicate layer, sini ya. Nah, kita sebenarnya, kita copy, langsung oke, nggak masalah, dikasih nih, field name juga nggak apa-apa. Nah, ini sudah dua ini ya, sudah dua. Kalau nggak percaya, kita tarik saja, nah, ini dua kan. Nah, kita samakan, tinggal kita edit. Edit nomor 2 Ainul Uyun, terus kita edit nomor 3 Amin Tajabur gitu ya. Nah, gitu. Jadi kan sama, jadi tidak harus satu-satu menyetting drop shadow-nya tadi sama stroke-nya tadi ya. Itu cara yang lama ya, kurang cepat lah gitu ya. Kita delete. Pertama kita ini ya. Kita akan mendownload lagunya Mbak Maulidia seperti ini. Mana ya tadi ya? Kita masuk di Google ya. Maulidia. Maulidia ya. Nah, ini kan. Nah, supaya tampilannya berupa gambar, kita tinggal klik di sini, gambar ya. Nah, kan contohnya saya akan di-download dulu ya, kalau langsung di-drag kan tidak bisa ya guys, karena berupa masih foto di internet. Kita harus mengambilnya dulu, gitu ya. Mana ya, ini coba ya, ini saja. Save as. Nah, kita tunggu, langsung enter aja ya, langsung. Setelah selesai. Ini yang terakhir tadi ya, yang terakhir kita tarik ke Photoshop. Setelah itu kita cari latar belakang tadi ya, latar belakang atau layar covernya yang gratis tuh di Pixabay ya. Coba kita ketik Pixabay. Nah, ini dia di sini semua gambar-gambar gratis ya. Nah, bunga, coba bunga. Karena saya mengambil covernya ini dari Pixabay juga ya ini. Mana tadi di sini ya. Nah, contoh ini saja ya, kita contoh ini saja. Sama ya, kita pakai yang kembang-kembang ini ya, yang bagus kan. Kita langsung buka ini ya. Coba lihat ini, Shutterstock bukan ya? Bukan ya, kita langsung download ya. Download gratis.
Kita ini biarkan saja muat turun. Kita klik saya bukan robot. Nah, oke, okay. Kita setelah itu kita download muat turun. Tunggu sebentar. Nah, ini sama ya, terdrag. Tunggu sebentar. Nah, sudah terdrag di sini, guys. Nah, ini untuk powernya di sini. Ini sebenarnya kurang besar ya. Sebenarnya bisa kita mengetikkan di sini tadi ya, apa selama ukurannya berapa, coba nggak apa-apa langsung saja ya, bentar kelamaan. Nah, kita nah, ini ya. Yang pertama kita ini minimiskan dulu, kita edit. Nah, kita mau ambil gambarnya Mbak Maulidia ini, kita pakai apa? Pakai ini ya, pakai tools-tools ini ya. Kalau kita kayak gini kan bisa, cuman kan ini ya, masa kayak gini dia apanya tuh. Nah, diaktifkan ya, di double di sini tadi. Ini kalau gini kan kurang bagus ya guys, sebentar ya mas tadi nanya. Ini bisa ditarikkan saja. Tapi kan kurang bagus ya, masa kayak gini. Ya, kurang bagus. Nah, caranya gimana mas? Kita ambil gambarnya saja. Ya, seperti ini kan sebenarnya sama ini ya. Yang tadi itu ya, yang ini kan. Nah, masih ini ya. Makanya di cover-cover ini dia tuh editin semua ya. Nah, apalagi Pak ini ya, ini sama Pak My Digit ini kan pinggirnya kayak gini sama. Kita langsung saja ya, kita eksekusi. Mana Photoshop tadi ya, bingung. Nah, kita pakai tools yang mana? Kita bisa pakai yang ini ya, juga pakai bisa yang ini sama, cuma kita yang lebih cepat pakai ini saja ya. Kita klik, kita pakai Magic ya. Nah, tidak bisa ya kita karena ini kita, nah kita klik dulu di sini. Nah, oke. Okay. Nah, ini kan kita menghilangkan ininya ya. Fotonya saja. Ini terlalu kebesaran sebenarnya ini ya. Nah, oke. Okay, nah, ini saja. Ctrl X. Nah, sudah ya. Ctrl X ya. Nah, sudah. Setelah itu, nah, ini kan sudah bisa ya. Nah, kita bisa gerakan ke situ. Coba ini saya hapus dulu ya. Ctrl X. Nah, ya, Ctrl X ya. Bisa. Nah, setelah itu kita tarik saja ya. Kita tariknya kemana? Yang ke tadi, caranya gimana, Mas? Kalau tidak muncul. Nah, kita klik di sini, guys. Nah, muncul ya. Kita tinggal. Nah, kayak gini kita besarkan, pecah gambarnya guys ya, nggak apa-apa, coba coba kita besarkan dikit. Oke, coba kita zoom. Nah, ini terus setelah itu kita klik Mbak, ini fotonya. Setelah itu ya, kita pull fotonya. Kita mau biasanya kan biasanya ya thumbnail ataupun cover-cover video di YouTube itu kan dia malah di ini ya, malah luarnya ini dikasih garis putih ya. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, ini ya Mbak siapa ini? Nah, ini ya sama ya ini. Ini putih-putih ini. Oke, langsung ya kembali ke tutorial. Nah, ini ya. Ini bisa ya kita buatkan lagi nih, kita langsung klik double di sini ya, sesuai dengan ininya kita pilih yang ini guys ya. Nah, itu kita mau, nah ini kan merah ya, mau kita mau kasih apa, putih putih ya, mau kasih, cuman kan terserah ya mau dikasih apa tidak, atau kita blurkan saja bisa ya, bisa kita blurkan blurnya ya pakai ini ya, maaf salah, pakai ini kita terus kita besarkan ini kan kecil ya. Nah, pakai oke lah, pas ya. Posisinya harus ini ya, di sini dia ya. Harus di letakkan pas posisinya dulu, ntar biar ke ininya juga ke blur sama ininya ya, sama cover belakangnya itu. Ya, sudah itu ya, terlihat. Pasti beda, beda ya sama sebelumnya. Supaya itu kayak bukan editan ya, supaya menempel itu ya. Nah, ini kan lihatnya. Terus sampai ke bawah. Nah ya, itu. Benar mudah sekali kok kalau ini ya.
sudah terbiasa pakai petusuk. Nah, setelah itu kita sudah, kita tinggal melihat, kita coba kita ini. Apa tuh namanya tulisannya ya, tulisan lagu-lagunya. Ya, kita ini ya seperti tadi. Nah, ini kita tinggal mengambil ininya, guys. Ya, contohnya saya ngetikkan lagu satu ya. Di sini ya kalau kan jelas ya di sini berarti teksnya kan ya. Nah, ini kan T ya, teks. Soalnya nomor satu apa ya? Nomor satu itu apa? Di sini, nah itu tulis lagunya apa ya? Misalnya lagu apa ya, Robana ini ya, ya Robana. Di sini lagi ya, nah sini. Ya Robana. Robana gini ya. Nah, setelah itu kita mau nulis warnanya tadi kan putih ya, terserah mau apa. Satunya ya, kuncinya kita harus mendesain satu ini sebaik mungkin. Ya, ntar kita mengopinya ya, biar tidak kebanyakan kopi. Gitu loh guys, ya maksudnya kayak gitu. Ya, kita ya jelas-jelas. Nah, oke, okay, gini ya. Nah, misalnya ini ya. Kita perbaiki dulu satu huruf, tinggal ntar mengkopinya ke bawah sampai berapa pun huruf. Nah, setelah terkopi semua, tinggal kita mengedit namanya, judulnya lagu itu apa, gitu ya. Ini maksudnya kita satu kita bagus kan, kita desain mungkin itu maksudnya ukurannya ya, terus kita kasih bayang-bayang, kita kasih garis luarnya warna apa. Kalau pas, kita tinggal mengopikan ke bawah, ya. Udah langsung saja ya, lamaan. Setelah itu kita di sini ya guys ya. Kita oke, okay. Ini masih posisi kayak gini ya, kita klik, nah dia kan sudah mendeteksi ya di layar sini ya, kita double di sini ya. Nah, kita sini supaya bisa melihat hasil editing kita ini, misalnya kita harus merubah hurufnya apa, no apa namanya nih, warnanya tetap putih ya. Nah, putih di sini, kalau kita mau ganti bisa melalui color overlay ini, bisa juga melalui color yang ini ya. Kita di sini ya, kita klik di sini dulu ya. Di sini kita blok ataupun kita gini saja lah ya. Nah, kita kontrol A, kita blok guys, kita rubah di sini juga bisa warnanya apa. Nah, itu rubah kan, nah ya merah itu ya. Cara pertama tadi bisa juga, bisa dari sini juga bisa. Dari sini, kalau dari sini dia dari color overlay di sini ya guys. Nah, kita rubah di sini itu ya. Terus kita bayang-bayangnya ini, kita pilih yang stroke ini ya. Nah, ini kita warnanya apa. Nah, kita klik oke. Okay. Kita buat berapa ukurannya ininya, garis luarnya tadi yang ini lah guys. Itu ya. Nah, gitu ya. Kita buat kayak gini. Setelah itu kita klik drop shadow ini, kita buat berapa ini. Kalau bayangannya ke sini ya, ke kanan ke bawah, kita bisa atur ini ya guys. Nah, itu kita tinggal, nah kayak gini ya, itu lihat tuh. Enggak begitu kelihatan ya, kita coba kita ganti warna yang merah saja ya, ini contoh saja. Nah, oke, okay. Merah biar kelihatan maksudnya ya. Gitu, kita klik drop shadow tadi yang di sini guys. Nah, itu kan agak warnanya, bayang-bayangnya itu ke sini lah itu. Nah, ini sudah diatur ya sprite-nya ya. Nah, sprite-nya, nah ini terus ukurannya agak-agak ada bayangnya, agak ngeblur sedikit gitu ya. Nah, misalnya contoh kayak gini saja ya. Contoh ini ya, contoh. Oh, ini kita terlalu ketebalan ya ini ya. Coba kita apa tadi? 10 ya. Nah, coba kita buat 7 saja. Nah, 7 ya. Nah, setelah itu kita oke. Nah, ini kan sudah bagus ya. Kalau sudah menurut kita bagus dan pas sesuai dengan desain yang keinginan kita ya. Nah, setelah itu kita ngopikan saja. Kopinya gimana, Mas? Ctrl C nggak bisa ya? Bukan, ini kan Photoshop yang lain ya. Klik di sini ya. Terus ini ya, di layarnya ini kita klik kanan. Duplikat layar di sini ya, guys. Nah, oke. Okay. Kita bisa menambahkan file name-nya apa, tapi biarlah asal aja oke okay ya. Tekan Enter juga bisa. Nah, setelah itu kita tekan tombol panah keyboard paling bawah itu juga bisa. Tekan pakai mouse juga bisa. Nah, sebanyak mungkin nggak apa-apa ya, kita tinggal ngaturnya ya. Nah, itu ya, terus kita sampai ke bawah ya guys, sampai berapapun bisa ya. Nah, kita klik di sini lagi.
Klik ke layar. Nah, ini terus ya sampai berapa album ya? Itu satu album berapa lagu gitu maksudnya. Nah, kita tinggal klik di sini. Kita tinggal ngaturnya ya guys di sini guys ya. Tinggal ganti nama judulnya. Misalnya Ya Rasulullah ya, Ya Rasulullah. Ya Rasul. Nah, ini kan kita nggak usah mendesain-desain lagi ya, ya apa garis luarnya, bayangannya cukup satu saja kan. Kan akan sama persis. Yang bawahnya ini ya apa misalnya? Ya Allah ya misalnya, contoh saja. Terus ini sama ya, misalnya apa? Di sini ya Robi contoh ya, contoh saja itu langsung tekan I jadi itu ya guys. Nah, itu bisa menambahkan tulis-tulisan lagi ya, bisa tanpa apa misalnya ya, tanpa jeda iklan misalnya ya, Maulidia ya betul ya, Maulidia coba coba ya, contoh saja ya. Nah, kita bisa besarkan, judulkan nama yang paling besar biasanya ya. Nah, kayak gini kita tinggal ngedit di sini ya guys, enter. Nah, itu kita mau buat desain apa, gimana tulisannya ya, sama ya kayak gini tadi juga bisa. Itu lihat ya, itu kayak bayang-bayangnya ya, serupnya juga bisa dikasih warna, misalnya warna ini ya, warna biru-biru apa ini. Nah, di sini kita, nah kita atur sesuai dengan keinginan kita, atau kita buat ini juga bisa ya. Nah, itu kita bisa juga mengatur dari sini ya guys, noise-nya ini apa ya. Nah, dia kasih ya kayak bayangan apa rintik-rintik di belakangnya itu ya. Oh ini ya, pokoknya dicoba-coba ini ya, dicoba-coba. Ini kita bisa kayak gini ya. Nah, itu kan cantik ya, jadi tembus ya belakangnya itu. Kita hilangkan G-nya ya ini ya, atau hilangkan ini saja, kita G-nya aktifkan, atau ini. Jadi bisa dirubah-rubah ya, pokoknya saudara itu apa ya, berimajinasi sendiri ya. Jadi biar ini, kita tinggal menyimpannya ya, file-nya. Save juga bisa berupa JPEG ya, kalau tunggu sebentar kita tinggal milih di sini deh, JPEG, kasih name. Nggak apa-apa dikasih, biasanya kalau video YouTube itu kan dia tuh nggak melebihi ini ya, cover cover thumbnail YouTube jangan lebih dari 2 mega. Kalau lebih ntar tidak bisa ya, tidak bisa masuk ke cover ya waktu kita upload video itu loh guys. Nah, yang paling kiri itu kan, nah ini 1 mega ya, ini masih bisa. Coba kan polnya 12 ini ya, samping 1,4 ini sudah jadi cover, ini sudah bisa. Kalau ingin membesarkan resolusinya tinggal mudah sekali ya, tinggal di sini ya guys, image tadi kan paling tinggi 12 sudah sangat tinggi tadi ya, sudah pol ya, bahasanya Indonesia pol itu apa itu, aduh bingung. Kita lebih 12 tadi kan 1,4 ya, sudah 12 pol, 12 ini adalah mesti kayak gini ya tadi ya, kayak gini kita pilih di sini. Nah, kita JPEG ya, kalau Photoshop bisa kita edit-edit lagi ya. Nah, di sini tuh kan kelihatan 12 1,4 ya, kita misalnya mau membesarkan ini bisa ya, resolusinya ini ya sudah maksimal ya, maksimal bahasa Indonesia ya, sudah maksimal. Ganti 1,4 ya, ini coba kita misalnya mendekati 2 ya, 2 mega. Kalau lebih dari 2 mega tidak bisa jadikan cover ya, tidak bisa masuk ke YouTube. Sini ya guys, 72 kita lupa 100 misalnya, dia semakin besar ya. Nah, kita tekan kontrol sama main keyboard. Nah, ini hasilnya kayak gini ya guys. Kalau ini bukan aslinya, ini kan agak pecah pinggirnya karena kita kita itu melihat pakai zoom sama anu itu ya, jadi kayak gini dia, ini posisinya zoom ya. Hasilnya gini videonya, apa gambarnya jelas ya. Terus, nah setelah itu kita klik
file ya, kita save, kita JPEG lagi. Nah, sebelum Anda JPEG ya, kita usahakan ke Photoshop dulu ya, menyimpannya ya, supaya nanti kita edit-edit bisa di sini. Jadi JPEG ataupun PNG ataupun layarnya nggak bisa diedit ya, sudah menyatu dia. Layarnya sudah visible. Nah, kita langsung save ya, coba. Nah, kan besarkan lah ini ya. Ini baru 11 ini. Kita buat 12. Nah, 2,8. Kita buat 11 saja. Nah. Bentar ya. Jadi masuk ke sini juga bisa ya. Oh, nah jadi ini guys ya. Ini ya, jadi ya kayak gini guys. Ini bisa jadikan cover, sudah siap jadikan cover video Anda di YouTube. Kurang lebih kayak gitu ya guys ya caranya. Ini tadi kan video apa gambaran fotonya kan pecah tadi ya, kita kurang bagus. Cover-cover video saya itu menggunakan Photoshop semua kayak gini guys. Nah, pakai Photoshop. Ini ya, semua pakai Photoshop ini yang thumbnail-thumbnail gini ya. Semua Photoshop asli ya. Oke. Oh, ini tadi lupa ya. Sini lupa kita nomornya belum kita ganti ya. Mudah yang gantinya ya. Nah, kita klik di sini, kita klik ini dulu T ya. Tools T, T itu kita tinggal klik di sini, kita rubah nomornya biar urut. Oke, cukup sekian dulu saudaraku. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pemula. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ya subscribe-nya, tekan loncengnya, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.